快闪开！苏叔，你给我滚开！林天。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Sword of Ten. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di pedalaman hutan, di mana kini diperlihatkan Lin Tian bersama Senior Su yang bertemu dengan gerombolan praktisi yang entah kenapa tiba-tiba mengepung mereka. Satu di antara mereka alias ketua geng ini kemudian mulai mengoceh hingga memuji tentang kemahiran Lin Tian yang bisa merasakan kedatangan dari dirinya. Perlahan setelah kedatangan sang ketua, satu persatu anak buahnya mulai keluar hingga membentuk sebuah lingkaran untuk melakukan pengepungan. Selain praktisi yang membawa pedang, di sana juga sudah siap praktisi yang menggunakan busur panah. Dia merupakan seorang wanita yang tengah bertengger di atas pohon menunggu instruksi dari ketua mereka. Tentu saja Senior Su langsung mengira bahwa kelompok ini berasal dari keluarga Mo yang kini dikirim untuk membantai Lin Tian. Ada orang? Itu Mo Jia. Sontak saja Lin Tian pun mengerti tentang alasan keluarga Mo ini pastinya ingin melakukan sebuah balas dendam. Sang ketua kemudian mengatakan kalau Lin Tian ini sangatlah berani membantai orang-orang keluarga Mo, yang tentu saja tindakan tersebut tidaklah termaafkan dan kematianlah yang menjadi balasannya. Meskipun begitu, Lin Tian tetaplah tidak gentar dan mengungkapkan tentang kedatangan mereka semua yang adalah suruhan keluarga Mo. Jelas seketua pun mengiyakan dan ia berjanji akan membantai Lin Tian di tempat ini. Senior Su angkat bicara dan mengingatkan pada kelompok ini bahwa sebenarnya Akademi Wupu itu tidak memperbolehkan para muridnya untuk saling membunuh, di mana jika melakukannya maka dipastikan mendapat sebuah hukuman. Tapi jelas si ketua tidaklah menghiraukannya. Menurutnya jika mereka membantai Lin Tian di pegunungan, maka dia sudah pasti tidak akan mendapat hukuman. Karena nantinya dia ini bakalan bersaksi kematian Lin Tian itu bukanlah olehnya, melainkan serangan oleh binatang buas. Jadinya sebuah kematian di pegunungan itu merupakan hal yang normal. Mendengar hal itu, Senior Su menjadi kesal. Kemudian di belakang, praktisi panah juga mulai bersiap untuk melancarkan anak panahnya, tapi tiba-tiba. Ya, seketika Lin Tian bergerak yang mana ia kemudian mengambil anak panah tersebut lalu mengirim balik pada praktisi yang menembaknya. Alhasil semua mata yang melihatnya menjadi kaget bukan kepalang. Bagaimana bisa seorang praktisi yang dianggap lemah ternyata mampu membalikan sebuah busur panah yang mengarah kepadanya? Selain kelompok keluarga Mo di samping Lin Tian, Senior Su juga menganga ketika melihat apa yang sebenarnya dilakukan Lin Tian itu terlalu luar biasa. Selain membalikannya, Lin Tian ternyata mampu menusuk praktisi panah tepat di sebelah dada kanannya, yang akhirnya ia pun tewas seketika. Sontak sang ketua yang melihatnya menjadi murka. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya untuk memulai pertarungannya. Di sana Lin Tian dan Senior Su juga mulai waspada dan di saat itulah pertarungan pun dilakukan. Terlihat Senior Su melawan dua praktisi sekaligus, sementara Lin Tian melawan ketua dari mereka. Di sela pertarungan mereka, sang ketua keluarga Mo sempat saja terus mengoceh. Ia merasa tak terima atas tindakan Lin Tian yang tadi membantai anak buahnya. Jadinya karena seperti itu maka sang ketua tak ada pilihan lain selain membantai Lin Tian saat ini juga. Tapi semua ancaman itu ternyata tidaklah berguna, di mana Lin Tian dengan sekejap mampu membantai salah satu dari mereka dengan tebasannya.
Selain itu, Lin Tian juga mulai serius. Ia juga mengeluarkan teknik pedang gaya kedua sehingga itu mampu membuat sang ketua menjadi kewalahan. Akhirnya melihat kekuatan Lin Tian yang di luar nalar membuat sang ketua pun menjadi kaget. Ia tak menyangka ternyata Lin Tian ini sangatlah kuat. Sontak mendengar pujian itu, Lin Tian mengatakan kalau sebenarnya bukan dirinya yang kuat, melainkan sang ketualah yang sangat lemah. Di sisinya pertarungan senior Su juga terhenti, karena mereka melihat sang ketua yang kini tersudut, alhasil mereka pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Meski begitu, tetap saja sang ketua masihlah sombong. Ia masih bersikap pede bahwa dirinya ini pasti akan membantai Lin Tian. Kembali, Lin Tian seperti bosan mendengar ancaman dari mereka. Kali ini, Lin Tian malah menantang dan menyuruh sang ketua untuk membuktikan semua omongannya tersebut. Ternyata sang ketua bukanlah ingin melakukan baku hantam lagi, melainkan dia ingin pergi melaporkan kepada akademi kalau Lin Tian telah membantai dua anak buahnya. Dimana jika saja hal itu diketahui akademi Wupu, maka Lin Tian dipastikan akan mendapat sebuah hukuman berat. Lin Tian di sana mencoba memprovokasi mereka dengan mengingatkan mengenai apakah mereka ini tidak ingin balas dendam kepada dirinya karena telah membantai dua anak buahnya. Yang ternyata mereka nampaknya tidak ingin ambil resiko karena sang ketua mengetahui kekuatan Lin Tian ini sangatlah kuat. Jadinya ia memutuskan untuk pergi dari sana saja. Mendengar perkataan itu, Lin Tian langsung saja menyayangkan serta merasa sedih karena mereka ini yang dilahirkan dari keluarga Mo yang pengecut. Tak ingin terus berdebat, akhirnya sang ketua memutuskan untuk pergi melaporkan kalau Lin Tian telah melakukan pembantaian pada dua anak buahnya. Di sana, sang senior berusaha menenangkan Lin Tian bahwa dia akan bersaksi kalau saja nanti Lin Tian mendapatkan hukuman dari Akademi Wupu. Ternyata Lin Tian tidak perlu akan hal itu karena dia berencana melenyapkan semua fakta yang ada alias membantai mereka semua. Sontak saja ungkapan Lin Tian ini membuat sang senior kebingungan. Namun ketika dia menanyakan pada Lin Tian, dia menjadi terkejut karena Lin Tian sudah menghilang. Yang tentu saja Lin Tian kini bergerak mengejar semua orang yang kabur dengan teknik asasinnya. Mereka awalnya pede karena tak lama lagi Lin Tian akan mendapati hukuman dari akademi karena telah melakukan sebuah pembantaian. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi belaka karena seketika Lin Tian sudah ada di depannya yang langsung membantainya. Setelah murid pertama, Lin Tian lalu melanjutkan pembantaian pada murid kedua. Alhasil tinggallah tersisa sang ketua yang terlihat ketakutan karena Lin Tian sebenarnya sudah membantai dua anak buahnya lagi. Dia mencoba menjauh dari Lin Tian dan memohon agar Lin Tian tidak membantainya. Dia berjanji jika Lin Tian membiarkannya pergi, maka dia tidak akan melaporkan semua kejadian di tempat ini. Tapi sayang karena nasi sudah menjadi bubur, jelas saja Lin Tian tak akan membiarkannya. Di mana Lin Tian akan membalikan semua perkataan sang ketua jika nanti dia terbantai. Maka Lin Tian akan bersaksi kalau kematian mereka semua itu disebabkan oleh binatang monster. Kemudian senior Su akhirnya juga sampai. Lin Tian meminta agar seniornya menutup mata karena dia akan melakukan pembantaian pada orang ini. Masih saja sang senior merasa tak percaya mengenai apakah Lin Tian telah membantai semua praktisi itu. Tapi belum juga dijawab, tiba-tiba Lin Tian merasakan napas jahat yang membuatnya memerintahkan senior Su untuk segera menyingkir. Yang ternyata napas itu berasal dari sosok jahat yang memiliki bentuk menakutkan yang kini menculik senior Su. Kemunculan sosok itu membuat sang ketua menjadi ketakutan. Ia tahu betul kalau sosok tadi adalah hantu muka merah. Lin Tian merasa penasaran dan menanyakan mengenai apa sebenarnya hantu muka merah. Dikatakan monster itu sangatlah kuat yang memiliki kekuatan di tingkat 3 yang sebanding dengan praktisi penempaan tubuh tingkat 9.
Lintian menanyakan mengenai alasan menculik seniornya dan kenapa tidak menyerang mereka berdua. Namun pertanyaan itu membuat sang ketua tertawa keras. Ia mengatakan alasan monster itu menculik senior Su itu karena si monster nyatanya sudah memilih mangsa untuk mengorbankannya. Sang ketua mengatakan bahwa tak lama lagi senior Su dipastikan akan segera tewas. Sontak saja mendengar ocehan itu, Lintian menjadi tak tahan dan akhirnya membantainya. Dia lalu bergerak mencari sang senior hingga tiba pada sebuah gua dan memasukinya. Dan benar saja di dalam gua itu Lintian menemukan si monster muka merah yang tengah menyiksa seniornya. Di sana Lintian mencoba mengalihkan perhatian si monster dengan melemparkan sebuah batu. Alhasil Lintian pun berhasil hingga langsung membawa seniornya untuk keluar dari gua ini. Tapi sayang mereka malah terkepung karena si hantu berhasil memblokir jalan keluar dari gua ini. Lintian. Karena ceritanya sudah usai, jadi langsung aja kita masuk ke spoiler episode selanjutnya. Dalam cuplikannya bisa dilihat kalau Lintian akhirnya tak ada pilihan lain selain melakukan pertarungan dengan monster hantu. Terlihat pertarungannya sangatlah sengit hingga akhirnya Lintian pun bekerja sama dengan senior Su untuk membantainya. Alhasil mereka pun kembali ke akademi sambil membawa sekarung inti monster yang telah mereka dapatkan. Namun kemudian di perjalanan Lintian bertemu dengan murid lain yang berniat untuk melakukan pembegalan. Mereka sangat ingin mengambil inti monster dari Lintian yang sangatlah menggiurkan. Tapi jelas Lintian tidaklah membiarkannya dan akhirnya pertarungan pun tak dapat dielakkan. Lalu apakah Lintian berhasil mengusir begal ini? Ya, kita tunggu aja di episode selanjutnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.